Saya ekstase, tapi saya bukan pembunuh. Mati saya ekstase. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan tenang. Oke. Anak kita bos. Ya. Maaf. Baik. Saksi fakta. Liga Akbar dan Didi meminta maaf kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam permintaan maaf, Didi mengatakan bahwa dia akan berjuang dan siap menghadapi siapapun lawannya. Para pemohon dimulai dari Rivaldi, Eko Ramadhani, Hadi dan kawan-kawan. Ya. Ini ada saksi yang tadi memberikan keterangan mau meminta maaf sama kalian. Ya. Yang jadi pertanyaan, kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Menerima ya? Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak, dimulai dari Pak Dede dulu. Kan kasih mic-nya, kalau ada yang mau sampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan tenang. Oke. Maaf kok. Minta maaf. Maaf itu. Gara-gara pecah saya jadi rumah juga. Maaf. Minta maaf kok. Tenang, bebas kok. Enggak bebas ada saya kok. Jangan dia. Tenang. Maaf kok. Silakan ada yang mau sampaikan. Oh, saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan jadinya saya minta maaf atas kesalahan saya. Mereka dihukum demi Allah, bukan niat saya dari hati mau masuk ke penjara. Saya juga punya perasaan, kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya. Keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Ya, silakan Pak, saya minta maaf. Tolong di ruang sidang tidak perlu bertepuk tangan ya Bu. Dalam kesempatan ini, Rivaldi alias Ucil sontak mengatakan bahwa dirinya memang anak ex Cici, tapi bukan pembunuh. Saya ex Cici, tapi saya bukan pembunuh. Mati saya ex Cici. Nah.